Jemput makan di dapur baru. Dapur baru kita. Selera. Walaupun makan telur je, selera sedap. Jemput makan. Hi, welcome to my channel. Hari ni korang dah tengok tau. Saya nak makeover sikit dapur yang dulunya dapur dekat bawah, tapi kali ni nak buat dekat atas. So, jom tengok. Dah settle mengeluarkan semua barang-barang dalam bilik ni. Bilik urut dan juga bilik office. So, kita nak buka kayu tu. Kayu tu kita nak buka. Yeah. Bump, 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 yeah. Bump. Like push, your car dirty, need a rinse. Huh? Dreaming, need a pinch. Yeah. Pussy smelly, got a stench. Ugh. Dah siap pecah. Okay, penat hari ni buat kerja. So, kita tinggal tunggu table top je lah sampai nanti. InsyaAllah, inilah hasil kerja kita orang hari ni. Banyak lagi nak kena betulkan. So, ini je lah sempat kita orang rakamkan untuk you all. Jangan terlalu laju maju pacue. Tahan, tahan tenaga kita goyang santai. Kita tempo biar ringan santai. Sengaja bikin pelan kasih minyak lantai. Kasih slow, kasih slow. Kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow. Okay, next project kita akan makeover dapur lama ni jadi 3 bilik. So nanti korang tengok apa akan jadi. Bilik kita orang akan berada kat dapur lah. Banyak benda yang kita nak renovate dekat belakang ni. Memang menguji wang lah, menguji wang orang kata. So nanti korang boleh tengok apa akan jadi dengan bilik dekat bawah ni. Apa akan jadi dapur lama ni, akan jadi cantik. Confirm mesti cantiknya. Okay, bye.